Proses perekrutan saksi menjadi agenda utama Partai Perindo dalam rapat konsolidasi di seluruh daerah jelang pemilu 2024. Saksi memiliki peranan penting dalam mengawal suara partai di tempat pemungutan suara. Rapat koordinasi yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menargetkan proses perekrutan saksi TPS di pemilu 2024 mendatang rampung pada akhir bulan Desember 2023. Para saksi akan dibekali aplikasi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan hasil perhitungan suara di setiap TPS. Di November ini bisa diselesaikan untuk tahap pertama target. Mungkin akan dilihat melakukan evaluasi kembali karena saksi adalah sangat penting untuk kemenangan Partai Perindo ini. Memaksimalkan semua lini, semua jaringan, semua infrastruktur partai dalam rangka pencapaian target parlemen threshold, pencapaian jumlah anggota DPR RI di Senayan, tentu ini yang menjadi penting. Perekrutan saksi juga menjadi agenda utama DPW Partai Perindo Sumatera Selatan saat rapat koordinasi struktur dan konsolidasi calon legislatif bersama DPD Partai Perindo Ogan Komering Ulu. Paling tidak di sini target kita 3. Itu yang kita lakukan dengan strategi-strategi sebagai kewajiban kita dari partai untuk mencari saksi. Saksi yang betul-betul berkualitas untuk partai. Bagian daripada program kita bagaimana supaya partai ini merasa solid untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang dengan target-target kemenangan di semua tingkatan. Ada hal yang menarik saat rapat digelar. Para pengurus terlihat memakai beragam atribut Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina di jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan.